Assalamualaikum dan apa kabar semua. Oke, kali ini aku mau share makanan di Cafe 45 letak di Kampung Gumantung Jaya di bahagian Sukau. Lalap dan minumannya yang special jus salak. Oh, first time aku jumpa ada jus salak di restoran. Try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya sedap. Dia macam salak tuh tidak terlampau rasa salak. Dia ada susu-susu sikit. Okay lah, dia tidak masin, dia manis. Okay, dia punya rasa untuk apa? Nasi lalap ni kita try dulu ayamnya sama sambalnya, sambal. Oh, pedas. Sambalnya pedas. Nasi lalap sedap, makan pakai tangan. Oke. Dia punya nasi lalap ini sama juga dengan tempat-tempat lain. Dia ada nasi, ada dua timun, dua tempe, dua irisan terung, dan ada ayam. Ayamnya besar lah, besar. Itu saja. Oke, ini merupakan restoran yang baru yang ada di di Kampung Gumantung Jaya. Selain nasi lalap ni, berbagai lagi jenis menu-menu yang ada. Contohnya macam gado-gado, coto, sup ayam, ada juga sup kaci, ada juga masak black pepper, udang butter dan macam-macam lagi. Kamu boleh request kalau kamu mau makan. Nanti kamu udahlah dalam menu yang disediakan. Okay, sekarang aku mau makan dulu dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dia punya environment di sini romantik lah. Dia di luar restoran, di bawah ini ada air dan segar lah, udaranya segar. Terbaik lah, ada kelainan lah di antara restoran-restoran yang lain. Biasanya kalau cafe ini kan kebanyakannya biasanya aircon, ini dia udara segar. Dia di luar bangunan. Dia punya sambal, okay lah, padu, pedas. Spesial sini, inilah cakap ni di restoran saya tidak pernah jumpa jus salak.